Salam perjuangan. Di antara sekian banyak warisan perjuangan yang kita harus mengabdikan diri adalah perjuangan melalui Iksas. Bagaimana proses panjang sejarah Iksas itu sendiri dari fanatisme kedaerahan menjadi satu perjuangan yang sama, seirama, seia sekata, satu perintah, satu komando, sam'an wa ta'ah. Ada satu kata yang menjadi amanat bagi kita ketika Iksas disebutkan sebagai Iksas Nusantara. Maka setiap rayon adalah pembagian tugas. Di mana kalian dilahirkan nanti pada saatnya setelah mengaji, menimba ilmu, mengabdi pesantren ini, kembalilah ke tempat tanah kelahiran, sebarkan ilmu, bawalah keberkahan dan manfaat. Maka Nusantara adalah tanah pengabdian selanjutnya. Nusantara adalah sajadah beribadah untuk terus kita istiqomah sepanjang hayat di kandung badan. Nusantara adalah bagian dari tanah perjuangan bagi santri Salafiyah Syafi'iyah.